Cara melipat sajadah yang benar itu adalah dengan cara lipat antara sisi kanan dengan sisi kiri. Kemudian ngapa mak itu, Pak? Ngapa mak itu? Dikarenake tempat sujudnya bertemu dengan tempat sujud. Antara tempat berpijak kaki dengan tempat ngapa mata caranya nikah, walaupun boleh sebenarnya. Ngapa mata nikah? Dikarenake dan ada tempat tidak sujud bisa dipakai tempat kaki di kepala pijak. Ya. Kemudian ngapa melipatnya bukan keluar? Ya. Tetapi malahan yang di luar yang di atas ini berarti di dalam. Karena menghindari agar supaya sajadah tetap dalam sajadah tak kena najis, tetap dalam keadaan kalau mikat kan kena debu, mungkin tak kena najis. Tapi apabila kita lipat dalam mikat, insya Allah aman. Ayo praktek Adib. Coba. Paham? 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 Oke.